sore semuanya. Cintaku kebak-kebak sama dia, sayangku kebak-kebak sama dia, ku cinta. Sedih banget. Semuanya kita para lelaki mesti sendiri, mau masak sendiri, mau makan sendiri, mau bebenah sendiri. Itu mah nasib, nasib udah. Yang nasib. Paling parah mau bobok sendiri. Masak, masak. Bagaikan angka satu merana.
sendiri. Buat bapak-bapak yang ada di luar sana, yang nanti mesti sahur sendiri, buka puasa sendiri. Itu jangan dulu, sementara kita mau masuk puasa. Jangan tangan colak-colak. Colak-colak gak boleh, ganti lain. Anggur merah. Gak boleh. Mohon maaf, anggur, katanya anggur, mau merah, mau hijau. Mohon maaf, puasa jangan dulu. Gak bisa, mohon maaf. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Lebih baik aku mati di tanganmu daripada aku mati bunuh diri. Jangan kemana-mana dulu, sebulan kita butuh Oma. Minuman keras, miras, apa pun yang itu juga jangan nanti viral di Instagram ya. Tema apa? Judi. Mohon maaf, Bang Billy mohon maaf. Ya. Sekarang ini tanggal tua, duit pada kagak ada, jangan main judi. Jangan. Ya. Mendingan. Dari tadi nyanyi ini pada ya. Stop, nyanyi itu pada stop. Cakap. Mendingan dari ungkapan hati gue yang paling dalam. Cakap. Kusangkakan panas berpanjangan. Rupanya gerimis mengundang. Jatuhan jatuh sejauh senyuman. Cerita sama temen lo kenapa, Bor? Gue selalu ngebantu lo, Bor. Iya, Bor, gue tonjok nih, Bor. Diam, Bor. Bor, gue mauin acara, Bor, gue tonjok nih ya. Oma, sebagai temannya
baik alangkah baiknya. Kalau mau puasa langsung begitu. Kalau mau puasa mainnya nonton. Gue mau mati aja. Jangan, Bor. Gue mau mati. Jangan, Bor. Lo mau mati, Bor. Kiki. Gue mau datengin bintang tamu nih. Lo pasti melotot mata lo kalau ngeliat yang satu ini. Kita panggil, ini tema kita hari ini adalah Glamor Mama atau Mama Kece. Oke, langsung kita panggil bintang tamu yang pertama. Ini kece, keren juga, apa namanya? Aduh, dari dulu sampai sekarang wajahnya gitu-gitu iya, aja. Iya, kemarin mau kesini nggak nyampe, nggak datang. Ini kan teman sekolah lu dulu ya? Musuh gue dulu ini. Ini ya? Iya. Kenapa? Langsung kita panggilin dia, Rahma Azhari. Montok amat, ya ampun. Dia montokan gua. Jangan begitu dong, ketahuan yang SMA gua bagaimana. Ini kenalin teman-teman aku, Cita Citata. Nih, Ayu Rosmalina. Iya, apa kabar? Nih, Billy. Salaman aja. Enggak usah. Jadi gak terlalu akrab. Hai, baby. Hai. What's your name? Kelly. Oh namanya Kelly. Tepuk tangan dong untuk Kelly. Thank you. Duduk coba dulu. Duduk. Ya ampun, ini mama yang saat ini cantik banget ya kak. Oma. Apalagi. Tadi kan mami ngeliat cewek tuh matanya hijau, tapi kok Vicky gak maju, kenapa Bor? Enggak, Vicky majunya di tempat pijit. Kakak Rahma. Iya sayang. Ini kan akhirnya semua merindu melihat Kakak Rahma. Oh, dan ternyata di balik kegelamuran Kakak Rahma adalah sosok ibu yang sangat perhatian dengan anaknya. Ya insya Allah. Ini kan kemarin ini kan sempat tinggal di Amerika. Ya back and forth aja sih. Sebenarnya enggak dulu dia tinggal di Amerika, punya laki, ganteng, kaya raya. Nih gue inget nih, ditinggalin sama dia. Dia ini perempuan cantik yang enggak gila harta. Dia yang butuh, yang penting tuh laki cakep. Dulu deh, dia yang penting laki cakep. Mau tuh laki gimana, yang penting cakep ya, Mak? Enggak juga sih. Jangan etoin gue. Salah, gak tidak tahu. Kalau lu kurang cakep, kalau dia harus cakep yang benar-benar cakep banget baru dicinta. Bedanya apa, Mami? Aku sendiri. Apaan sih, Bil? Maunya gimana sih, Bil? Aku kan cakep, Mami. Lu uang aja masih Senin Kemis gaya lu. Apa ini yang diomongin sama Igun? Senang banget, Bor. Enggak gila harta, enggak ini yang penting cakep. Kenapa? Enggak mesti sih, yang penting chemistry aja sebenarnya. Ada semingin dari. Tapi lu pernah ngejar handsome sayang. No, it's ya like ampun. It's like that though. Yeah. Lu pasti tipe tipe ya? Enggak, tapi emang benar teman sekolahnya Igun. Satu kelas. Satu kelas di SMA perguruan Cikini. Kok mukanya tuan lu sih? Tiga tahun gitu enggak bisa. Tuan gue suruh. Iya. Padahal muka gue udah buat dikemang masih tua juga. Sumpah. Kak, apa sayang? Ini waktu sekolah sama Igun gimana di kelas? Dia dulu segede ini enggak, Kak? Ivan tuh lucu banget, handsome. Aku enggak mau kalau enggak ke kantin enggak jalan sama Ivan. Iya enggak, Pak? Jangan dulu. Iya, karena dulu duit gue lumayan banyak. SMA gue udah punya gaji 750.000. Enak aja lo, gue juga jajan kali. Lu mah parah, lu. Dia mah SMA, dia parah banget lu. Dulu nih kita kalau SMA jalan ya, celana ketat, kemeja ketat, jalan, duluan masuk sininya, maju duluan sampai kepalanya. Rahma Azhari, terus ada kelas. Cantik loh. Dia, padahal sekolahnya kan Senin sampai Jumat. Sekolahnya cuma Selasa doang masuknya. Gua gak tau selebihnya kemana, gua gak tau. Selebihnya kemana, gua gak tau. Lulus kan, tapi lulus. Kayaknya sekolah di situ semuanya lulus deh, Mak. Di mana sih emang sekolahnya? Kita punya foto ya. Kita lihat fotonya, ini dia. Sayang anak, Rahma Azhari tolak tawaran akting. Benar.
Iya, abis gimana ya? Tapi kan stripping banyak, Bo, duitnya. Aduh, enggak deh. Ini dia dari kan SMA, cuma... dari SMA inget. Lu tau enggak sinetron silat-silat? Gua enggak tahu mana gua. Gua di Indonesia baru 4 hari, mana gua ngerti? Tahun 2000 dia udah main silat-silat yang syutingin di Cibubur itu ya, Mak? Iya. Sekolah masuk pada digigit nyamuk deh. Sedih deh. Oma, lagian baguslah prinsip hidup wanita seperti Rahma. Dia lebih mengutamakan anaknya daripada karirnya. Kalau masalah apa-apa jangan takut, biar aku yang nafkahin kamu. Perempuan, lo mau kasih apartemen, rumah, mobil, nyatanya apa? Lo nipu lagi, nipu lagi. Rahma nanya, itu siapa? Gue jawab, itu sendok nasi uduk. Oke, okay, sama Kelly ya. Oh, cute banget. Oma, berarti sekarang udah stay di Indonesia? Sekarang stay di Indonesia. Udah stay di Indonesia? Iya, gak tau juga sih. Not sure. Ini si kecil umur berapa sekarang, Teh? Sekarang 4 tahun. 4 tahun. Ini berarti 4 anak tahun. Satu-satunya, anak pertama. Anak kedua. Yang pertama udah 13 tahun, Camilla. Oh, Camilla. Gak kelihatan ya. Yeah. Anak kakak? Ah? Ya itu, itu anak itu Ivan. Anak gue. Anak jadi gak ada yang tahu kan, Camilla itu anak gue sama Rahma. Oh, oke. Okay. Gimana cerita anak lo sama Rahma? Lo berdua teman sisan doang kali. Eh, tapi lo ingat gak sih waktu SMA gue sempet suka sama lo? Gue bilang gini, Ma gue suka sama lo jadi pacar gue, tau gak dia ngomongnya apa? Apa? Dia cuman gini, lo buta. Buta. Gila kan? Eh coba, gue mau lihat pada saat lo ngungkapin dulu sama Rahma kayak apa, gue mau lihat coba. Ya Allah, masih kita reka adegan. Gue pikir lo bercanda. Ya. Lagian lo juga aneh, masa lo suka sama ibu-ibu, lo aneh juga. Ayo kak, coba dulu. Oke. Ya, ceritanya. Ini waktu Ivan Gunawan SMA. Ya. Satu geng, kita satu geng. Tiga. Sebangku. Oh, sebangku. Pantus, 3 tahun kita gak sebangku, bisa. Sebangku kerjanya tidur. Mulu nih orang di bangku tidur. Ngantuk aja dia ya. Kan kerja, dia kan dari sekolah kerja. 3, 2, 1. Eh gimana ngomongin dulu, lupa, Beb. Kayak tadi. Oh iya, oke. Okay. Jangan marah-marah, cantik. 3, 2, 1. Action. Ma, kayak gue suka dia sama lu. Lu mau gak sih jadi pacar gue? Lu buta. Lucu banget. Gue nih sama dia chemistry-nya gila-gilaan. Nah. Gue pernah waktu sama dia, kita saking deketnya waktu SMA, dia pernah gue kunciin di rumah gue. Nah. Kenapa? Gue kata pokoknya kita sebel, dia gue kunciin aja di kamar terus gue pergi. Mami. Gue ditinggalin tau gak? Mereka pada pergi clubbing. Cuma Mami aja pengen jadi pacarnya Kak Rahma. Bang Billy juga siap pengen jadi pacar. Billy. Ya Billy lu beresin dulu sengketa lu. Kamu gak suka hey, berondong? Hei, berondong juga berondong buluk ini mah. Kenapa lo senang? Sekarang, lo ingat gak waktu kakaknya Kak Rahma? Apaan lo? Lo bikin PHP. Apaan lo? Yang mana kakaknya Rahma lo PHP-in yang mana? Yang mana, ayo. Bisa juga lo ya, Fik. Iya. Sampai keluarga Asari aja lo. Gue kakaknya Kak Rahma siapa, Oma? Ayu. Ayu, Asari ada. Nah, enggak gue. Sarah Asari. Gue enggak, Ayu belajar ini doang, belajar acting sama Kak Ayu. Hah? Lo cerita sama gue beda. Lo sama Kak Ayu dan lo biasa banget. Bor, lo kalem dulu Bor, bentar gue mau iklan, oke? Oke Bor. Bagus lo kalau ada teman dia lo kayaknya langsung maco, keren lo Bor. Oke Bor, lo kalem dulu Bor, gue mau iklan, oke? Jangan kemana-mana, kita kembali selain saat ini tetap di Brownies Sunat.